Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di channel Mebel Indonesia. Ya, alhamdulillah pagi hari ini saya telah menyelesaikan pesanan dari Ibu Indrani, yaitu beliau memesan figura cermin hias ini. Nah, maaf karena saya belum ngeprint alamatnya, nanti saya akan tunjukkan di bawah. Itu adalah alamat beliau. Ini rencananya dikirimkan ke rumah ibunya. Jadi ini ke rumah ibunya, tidak ke rumah Ibu Indrani. Ya, alhamdulillah inilah hasilnya. Ini seperti gambar yang di samping itu adalah pesanan beliau. Modelnya seperti itu dan hasil produksi saya seperti ini. Ya, saya rasa ini Masya Allah cantik sekali. Tadi ada kemarin ada yang menanyakan hasilnya seperti apa. Nah, ini baru jadi ini. Jadi saya baru mereview hari ini. Jadi misalkan kalau sudah oke, ya silakan diorder aja. Kalau misalkan kurang oke, kurang bagus, ya sarannya di mana, kurang apanya, komen aja di bawah. Oke, saya mereviewkan secara langsung. Nah, ini di finishing warna emas. Dan ini emas KW1 kalau di sini punya. Ini hampir menyerupai warna emas tempel, tapi ini tidak emas tempel. Kalau emas tempel itu bagus, cuman harganya yang kurang bagus. Mahal sekali, bosku. Nah, ini jadi kita finishing dengan warna tempel aja. Apa itu? Warna finishing, bukan yang tempel ini, bukan yang chrome atau apa itu namanya. Nah, bagus sekali, Masya Allah. Bling-bling. Nah, ini bisa dilihat sendiri di kamera dia, seperti glowing-glowing gimana gitu. Nah, untuk bahan bakunya sendiri ini adalah dari kayu mahoni. Dan ini tumpuk, bosku. Jadi dua sub. Ini yang paling dasar dan ini atasnya. Ini yang bawah, ini atas. Oke. Nah, seperti ini variasinya. Itu seperti yang di gambarnya. Di hasilnya ya seperti ini. Insyaallah sudah sama. Yang namanya kalau buat sama persis memang susah. Karena tidak fotokopi ini. Handmade ini, hasil karya dari tangan pengrajin dari Mebel Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Oke, bosku, bagi Anda yang minat dengan ini atau sedang mencari hiasan cermin dinding, ini bisa Anda jadikan rekomendasi atau referensi untuk menghiasi dinding rumah Anda. Ini sangat bagus sekali. Ini sejatinya itu cermin untuk berhias, tapi lebih masuk ke cermin hias. Nah, ini diameternya sendiri untuk kacanya ini 30 cm, kurang lebih 28 cm untuk sini, tapi ini kacanya kan 30-an. Jadi diameter ini 30 cm. Terus kelilingnya ini yaitu 100 cm. Diameternya 1 meter. Nah, hasilnya ya seperti ini. Masya Allah, cantik sekali. Oke, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Karena dengan subscribe Anda telah membantu channel YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mensubscribe, mengkomen, dan melike video ini. Semoga Anda dibalas dengan pahala yang baik. Masya Allah. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya, bos. Pesanan saya figura cermin dari Mebel Indonesia. Bagus sekali ukirannya. Bagus sekali. Ini pesanan saya yang ketiga. Semoga bisa terus langganan ya. Terima kasih Mebel Indonesia. Yang mau order silakan di Mebel Indonesia. Terima kasih.